Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Saya udah nyampe kolam Mas Bro. Kali ini kita buat umpannya dadakan ya. Ini suasana kolamnya. Airnya hijau ya. Pesertanya juga belum pada datang. Sambil nunggu kita racik dulu umpannya. Kali ini kita buat umpan dadakan. Bahan dasar utama kita kali ini kita pakai umpan pelangi aroma amis wangi ya Mas Bro ya. Nah, dengan oplosan Samsu 2 bungkus. Ini amisan. Amisannya udah saya buat. Saya yakin yang sering mantengin YouTube-YouTube saya dan atau juga YouTube-nya Kang Ito, cara peracikan amisannya udah paham lah ya Mas Bro ya. Langsung aja, jangan lama-lama, kita buka dulu amisannya yang udah kita buat. Kita aduk-aduk dulu. Oke. Kalau udah halus Mas Bro, kita siapin plastik. Ini plastik minyak. Selanjutnya kita buka 2 bungkus Samsu. Kalau kata Kang Ito teh Markiplos, mari kita ngoplos. Cuman kalau Kang Ito ngoplos esen, kalau kita ngoplos pelet. Samsunya 2 bungkus ya Mas Bro ya. Nah, ini baru dia. Kita wangiannya pakai ini, amis wangi. Kita pakai setengah bungkus Mas Bro ya. Oke, buka. Kira-kira segini berarti kalau setengah ya. Pas jangan sampai jatuh. Nah ini dia setengah ya Mas Bro ya. Nih, ntar katanya utuh disemuain tuh. Ya setengahnya kita simpen. Nah ini kita buletin gini. Oplos. Oke, nah kalau udah tercampur semua kayak gini Mas Bro nih, kita pakai sebagai pengeras. Untuk pemakaian gimana Bang? Ah gampang. Secukupnya sampai kita menemukan apa? Tekstur kalis yang pas buat kita mancing ya. Saran saya sih jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembek. Jadi yang kalis-kalis manja gitu ya Mas Bro ya. Asik. Udah di dalam amisan, udah kita buat. Makanya yang sering mantengin YouTube saya sama YouTube-nya Kang Ito, cara peracikan umpan amisannya itu ada. Jadi lebih simpel. Kita cuma bawa amisan sama dipaduin sama umpan pelangi ini atau pelangi yang aroma lain atau umpan apapun itu udah masuk semua. Ini masih sisa, bisa dibuat mancing kemudian hari. Nah ini dia Mas Bro, udah kalis ya, teksturnya udah pas juga. Oke, nah mantap. Ya, yuk. Umpan siap kita gunain. Enggak pakai keroto kali ini ya Mas Bro ya. Umpan simple, murah, enggak pakai keroto. Langsung tes di kolam air hijau. Mantap. Jadi, hari ini bakal juara enggak nih? Gak boleh memenang. Yuh, lah. Kayak biasanya lu. Yo. Iya, di situ tadi dia, guys. Ya, karena nggak naik. Yo, mulai. Yang mana bebas? Oke. Aduh, waduh, wow.
Uis. Edan. Basaran. Woi, makan dah. Tap. Ya. Aduh. Oke. Okay. Aduh, bareng. Gitu sih. Bisa dong. Jangan pakai lama. Yuk. Yang ada kejunya. Yuk, yang ada bataknya, Dek. Oi, tarik panas, pas, Pak. Astagfirullahaladzim. Lempar ke titik sasaran. Aduh. Bentar, tunggu sebentar. Buang pancingnya. Oke, Mas Bro, tunggu sebentar. Ya, strike. Alhamdulillah. Hihi. Aduh. Mantap. Ini kan ngubek ikan sekalian. Woi, woi, woi. Oke, kita pasang lagi umpannya. Satu mata kail. Top. Ke titik sasaran. Strike nih. Bentar lagi. Jangan pakai lama. Itu. Ya. Ya. Oh, kena pas, Bro. Hihi. Waduh. Oke. Mantap. Makasih, Kang Ito.